Bupati Pati Haryanto pagi tadi menjadi irup dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 di halaman Sekda Pati. Tujuan dari peringatan Hari Kesehatan Nasional sendiri adalah untuk mengajak masyarakat agar memiliki budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan atau perilaku yang kurang sehat. Pada momentum Hari Kesehatan Nasional ke-55 ini, Bupati kembali mengingatkan kepada tenaga medis beserta perangkatnya supaya tetap memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam pidatonya, Bupati mengungkapkan jika pada momentum Hari Kesehatan ini memiliki tujuan utama yakni sebagai pengingat bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud apabila semua komponen ikut berperan dalam upaya kesehatan, serta mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Mengingat tema Hari Kesehatan Nasional 2019 ini adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul, Bupati pun meminta kepada semua jajaran di bidang kesehatan yang ada di Pati tidak hanya berinovasi pada pengembangan layanan digital, namun juga memperhatikan aspek lain seperti halnya layanan langsung yang diberikan kepada masyarakat. Kita punya potensi, kita punya SDM, kita punya anggaran, kita punya skala. Ya. Jadi jangan sampai kita diam, duduk, manis, nggak ada tindakan. Puskesmas diberikan kewenangan, BLU diberikan kewenangan penuh mengelola anggaran, bekerja sama dengan kecamatan, bekerja sama dengan desa, harus bisa menuntaskan itu. Jadi segala sumber daya yang ada dikerahkan. Mengusung semangat untuk merangkul masyarakat, dunia usaha, profesional, mitra, organisasi, dan tokoh masyarakat, kegiatan Hari Kesehatan Nasional ini diharapkan semakin menyadarkan semua lini akan pentingnya pembangunan kesehatan di daerah. Oksanurajai, Simpang 5 TV, melaporkan.